semua sopir yang ada di Nganjuk itu mengeluhkan adanya keterlambatan pasokan solar. Jadi aset-aset rekan-rekan penghasilan sopir-sopir ini agak menurun. Karena apa? Karena pandemi ini sudah agak mereda, jadi agak longgar kan. Jadi orang-orang itu banyak yang bekerja semuanya. Dari 5 tambang itu ada 150 armada. Kendalanya juga itu. Sopir-sopir antrian solar itu jam 4 sore kadang sampai jam 12 malam itu belum dapat solar. Kadang sampai pagi baru dapat solar. Terus kalaupun dapat itu dijatah tuh Pak dari SDU itu? Dijatah ada yang 50 ribu jatahnya. 50 ribu apa mampu nanti. Itu kan hanya satu rate kalau 50 ribu. Jadi kita juga kasihan pada pekerja sopir ini. Jadi menghambat pembangunan yang ada di Nganjuk baru-baru ini. Kalau 50 ribu itu berapa kali angkutan Pak? Bolak-baliknya? Satu kali angkutan itu 50 ribu. Selesai ya? Selesai, iya. Satu PP itu 50 ribu. Bayangkan kalau jarak tempuhnya kan ada 24 kilo. 24 kali 2 berarti kan 48 kilo. Itu 50 ribu. Harapannya gimana Pak? Harapan saya supaya pemerintah ini mendengar keluhan-keluhan orang kecil. Saya sebagai koordinator para sopir armada truk di Nganjuk mengharapkan supaya pasokan solar ini segera terrealisasi dan kembali normal seperti semula.